Okey Datuk, pada masa PKP baru-baru ini, banyak perkara yang berlaku dalam peringkat nasional dan global disebabkan COVID-19. Baik dalam dunia bisnes, ekonomi, bahkan politik. Juga banyak perkara yang berubah dalam cara kebiasaan kehidupan kehidupan seharian kita. Dan ini dinamakan norma baru. Tidak dapat dinafikan banyaknya orang-orang yang stres itu. Banyak orang-orang stres, kecewa kerana kehilangan pekerjaan dan sumber mata pencarian. Jadi apa pandangan Datuk Seri sebagai usahawan Malaysia yang berjaya dalam dunia bisnes dalam menghadapi situasi sukar seperti ini dan bagaimana untuk bangkit menjadi usahawan berjaya dalam situasi norma baru ini? Silakan Datuk. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya hormati saudara moderator, saudara Irwan, yang saya sanjungi Al-Fadil Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, dan muslimin muslimat yang mati Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana malam ini insyaAllah kita dapat berkumpul di Perduaan Taufik untuk mengupas satu topik yang sudah menjadi satu perkataan yang sering diperkatakan, iaitu normal baru. Dalam konteks kita mengalami situasi COVID-19 ini, jadi saya ingin mengajak semualah tuan-tuan dan puan-puan, kita imbas kembali apa yang kita sekarang di bulan ini. Jadi kalau saya ingat 4 atau 5 bulan bila COVID ini terjadi di negeri China, memang terlihat China mengambil tindakan yang agak drastik. Hilang ditutup, padat saja dikurung dan sebagainya. Dan pada padat masa itu, kita belum berfikir mungkin tak sampai ke tempat kita. Kita mungkin terlindung. Tapi yang realiti ini, kita tak lihat pada bulan 2, bulan 3, ombak yang datang dari China terus datang ke Asia Tenggara. Dia tidak berhenti. Dia pergi ke Eropah, dia pergi ke Amerika dan lain-lain, sampai hari ini. Jadi ini satu fenomena yang ayolah saya beri, saya nak umur kata, yang lanjut pun tak pernah dilihat dalam sejarah dunia. Kita ada banyak krisis ekonomi. 1997, 2014 dan kata depression yang pertama dan kedua. Tidak setiap ini, di mana kita dapat di merata-rata negara, di Malaysia, di China, di Eropah, di Amerika, di mana tak benda tidak pulang. Orang yang ada kereta tak boleh pulang. Orang yang ada duit pun tak boleh pulang. Pergerakan kapal terbang dalam kita hati yang kuat-kuat di TV bersadar di lapangan kaca. Dan kilang-kilang ditutup dan sebagainya. Dan ini satu fenomena yang agak luar biasa. Dan ramai syarikat yang dulu mungkin pernah melalui krisis, tidak tahu apa resipi yang perlu dilakukan dalam krisis yang sebegitu. Jadi untuk kita menghadapi hari lapar, pas saya di Kedunas simpan dengan dia ada beberapa fasa lah ya, saudara sekalian. Pertama, fasa adalah di mana kita mengambil tindakan yang drastik. Benda ombaknya datang, kita takkan duduk saja kan. Jadi kita harus mengambil tindakan yang agak drastik dan secepat mungkin. Yang paling penting, tak kira lah sama ada kita berniaga, berniaga kecil, runcit ke, pasar malam ke, restoran ke, ataupun syarikat yang besar seperti Petronas apa, masing-masing ada orang kata tindakan yang perlu diambil. Yang pertama adalah kita untuk melihat orang kata kitanya duit lah, fulus, aliran tunai. Sebab dalam krisis sedemikian ni, kita harus tahu berapa lama kita boleh bertahan. Sebab tak ada boleh orang boleh orang kata jangka sebulan, dua bulan. Kita dah bulan Jun ni masih belum seperti sedia kala lagi. Dan ada orang kata mungkin sampai tahun hadapan. Apabila ini berlaku sebagai satu sebagai individu atau masyarakat yang berniaga, sudah tentu melihat aliran tunai adalah penting. Jadi kita mengambil beberapa tindakan lah. Saya diberi maklum banyak syarikat mengambil tindakan mengurangkan kos. Kebanyakan orang pun macam saya dah 3 bulan dia kerja di rumah, tak payah naik kereta, tak payah belanja dan sebagainya. Itu satu kos, orang kata pengurangan kos. Keduanya, perbelanjaan yang tak perlu kita tangguhkan dulu. Sebab yang penting sekarang bagi kita menjadi krisis begini adalah kita untuk survive. Ya, untuk keuntungan itu tak dalam tidak jadi persoalan lagi. Just to survive.
Dan malangnya ramai banyak syarikat yang kita dapat lihat yang tidak dapat bertahan. Saya ada rakan-rakan sendiri yang terpaksa tutup kedai. Ya, maknanya mata pencarian mereka dah bertahun-tahun mereka bina usahawan ataupun syarikat hancur. Dan kita tak boleh bayangkanlah dengan situasi begini apa yang berlaku pada mereka. So pertama adalah menjaga aliran tunai. Keduanya kita dapat lihat ya, dalam keadaan sebegini, kaedah cara kita berniaga pun kita harus berubah dengan secepat mungkin. Sebab itu dulu mungkin cara tradisi kalau kita beli barang, kita beli di kedai dan sebagainya. Kalau usaha-usaha yang saya lihat pun pergi ceramah di masjid. Tapi bilanya semua tutup, apa kita boleh buat? Orang tak datang, orang tak keluar, nak pergi masjid pun tak. Jadi mereka yang membuat adaptasi yang segera, ada mereka yang akan dapat kehadapan. Sebab itu kita lihat sekarang kalau fenomena yang baru adalah orang kata penjualan online. Dan saya tempoh hari dua minggu yang lepas berbincang dengan CEO Grab di Malaysia. Dia kata jualan dia melambung tinggi sehingga kan driver untuk Grab pun tak mencukupi. Tapi apabila dah reda, baru kita nampak situasi yang terbiasa. Dan ramai orang yang berniaga yang boleh berdaya saing sebab mereka ubah daripada konvensional perjualan kepada non-konvensional, maknanya online. Jadi pelajaran yang pertama dalam krisis begini adalah bagaimana kita membuat adaptasi yang secepat mungkin. Ketiganya, kita harus melihat apa orang kata persiapan yang kita buat dalam segi produk kita. Kadang-kadang kalau kita dah tidak ada duit, dan macam saya biasa di Protonas, kita ada sisi minyak. Harga minyak rendah pun orang tak nak beli sebab kita tak berjalan. Jadi apa yang kita perlu buat? Dealer kita pun menanggung kerugian dan sebagainya. Jadi kita membuat kaedah yang berbeza. Kalau kita tak boleh menjual minyak, kita alihkan perhatian kita kepada kedai yang kita ada untuk menjual benda lain. So, dan untuk memberi orang kata mengurangkan sikit beban kita punya rakan kongsi. So dalam hal yang menjadi krisis ini, pertamanya lah fasa pertama adalah untuk mengambil tindakan yang drastik untuk menjaga perniagaan. Sekarang kita dah kata PKPP, padanya pemulihan, recovery. So dalam segi recovery ini ada beberapa perkara lah saya nak berkongsi dengan para hadirin yang sumati sekalian. Pertamanya saya masih dapat lihat rakan-rakan masih orang kata tak tidak menerima hakikat realiti yang ada sekarang. Masih kata tak ada apa, insyaAllah perkara akan jalan seperti biasa. Orang kata dalam bahasa Inggeris in denial. Ini satu kaedah yang saya rasa agak merunsingkan kalau kita in denial. So yang pertama bagi saya kalau kita nak kemaju ke depan adalah untuk menerima hakikat realiti. Realitinya normal baru sudah ada. Kita tak boleh menafikan lagi. Itu yang pertama lah. So kalau kita menerima hakikat normal baru dah berlaku, apa yang kita buat? Yang pertama adalah kita, kalau kita dalam bisnes lah, apa yang kita buat? Kita kena mengetahui apa yang pelanggan yang kita nak. Our customer, bukan? Di Petunas juga dan rakan-rakan saya yang lain pun, yang paling penting, apa pelanggan mahu sekarang? Sebab pelanggan sekarang dibanding dengan pelanggan, kemahuan pelanggan 4 bulan yang lepas sudah berbeza. Tak payah pergi beritahu lah Habib dengan Irwan. Kita ke kedai sekarang agak-agak pembelian kita sama atau berbeza? Berbeza. Sebab apa? Realitinya duit pun mungkin kekurangan. Ramai orang dah dipotong gaji. So bila disposable income berkurangan, yang kita beli adalah keperluan. Barang-barang yang kata luxury kita dah tak beli. Sama juga di kedai Petronas. Coklat-coklat dah orang tak beli. Permainan orang dah tak beli. So barang ni memang tidak akan bergerak. Yang dibeli minuman, mungkin roti. Dan kita kena kaji. So realitinya perubahan ataupun consumer behavior sudah berubah. Itu kita kena terima dan kita harus faham. Tak kira lah kita pasar malam ke, restoran ke, jual baju ke, jual telekung ke, jual segala macam, kita harus faham. Industri sekarang yang paling top sekali, industri buat glove, rubber. Dia punya share sampai 3 kali ganda daripada yang itu. Itu untung. So, kita harus faham. Itu pertama. So, apabila kita memahami, apa yang kita buat? Kalau kita kata, tak apalah, kita tawakkan Allah. Satu, saya rasa, ialah berserah, bagus. Tapi kita harus berusaha. Dan kita diajar untuk berusaha, untuk menjayakan perniagaan. So, apabila kita tahu, orang kata, pelanggan kita dah berubah, kita harus lihat produk yang kita. Kemungkinan, produk yang kita nak dijual dulu sudah tidak menjadi keperluan lagi. So kalau kita tolak produk yang sama, orang takkan beli. So jadi kerugian. So kita harus ubah, mungkin ubah produk yang
100% berbeza, ataupun kalau kita boleh ubah suai produk dengan adanya resipi yang berbeza ataupun dengan harga yang berbeza. Jadi kita harus buat permulaan. Jadi orang POC fikir, ah, tak apa, business as usual, jual juga. Dan ini orang tidak akan mendatangkan manfaat. Itu yang kedua dalam segi produk. Yang ketiga saya dapat lihat dalam segi pemasaran. Saya banyak baca lah banyak artikel dan melihat seminar daripada orang-orang di luar negara. Yang pasti, kata ini para pakar, yang pasti realitinya cara kita buat marketing ataupun pemasaran di masa hadapan sudah tidak ada lagi dalam segi konvensional. Di US, ramai kedai yang di shopping mall sudah tutup. Orang tidak lagi membeli sebab orang tak mau lagi keluar untuk ekspor dalam negeri barat. Tak payah, jauh lah. Saya dan adik-adik saya sendiri pun tak pergi grocery store lagi. Semuanya online. Dan bila benda tu berlaku semasa COVID, sekarang jadi macam mana? Nak pergi grocery pun malas. Nak pergi Giant pun malas. Nak pergi Maidi pun malas. Semua order online. Jadi, kalau inilah realitinya, jadi kita yang berniaga, yang orang yang ada bisnes, harus membuat, mencari pemasaran berbeza. Pergilah online. Tak kira lah buat online sendiri ke, ataupun kita bekerjasama dengan orang-orang yang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya nampak lihat, bukan nak cakap lah, kadang kita orang yang Melayu ni kadang susah sikit untuk kita berkolaborasi, menolong sama lain. Kita ni, aku nak untung, orang lain susah, aku tak nak berkolaborasi. Walhal dalam krisis yang sebegini, kita harus tolong menolong sama lain. Hang ada kilang, aku ada kilang, tapi kita mengeluarkan produk yang sama. Kilang tutup lalu kita kerjasama, kita kurangkan kos. Tapi kadang-kadang kita ada ego, kalau ada asat dengki lah, benci dan sebagainya, tak nak. Saya nak survive, orang lain mati, itu bukan masalah saya. Konsep yang semikian tidak harus wujud dalam keadaan yang ada sekarang. Jadi kalau kita kuatkan ikatan ukhuwah kita, silaturahim dalam segi perniagaan, kita akan boleh berdaya saing. Dan tak perlulah kita orang kata compete dengan yang dengan antara sama sendiri lah. Sebab tu saya tengok bangsa-bangsa lain di Korea, di negeri China, di Taiwan, mereka berkongsi. Nampak saja kita compete tapi di belakang sistem yang sama. Jadi saya galakkanlah mereka yang ada, tak payahlah kita kata menaikkan kos kita berniaga, dan terbaik adalah kita untuk bekerjasama lah antara sama-sama lain. Dan yang terakhirlah peniwan, bila kita lihat ni, saya dapat buat beberapa rumusan lah kata pengajaran saya lihat. Pertamanya, krisis akan berlaku bila-bila masa saja, kita tak boleh duga. Dan untuk kita pergi hadapan, kita harus berjaga-jagalah. Jangan dah habis bulan 10, bulan 12, okay, business as usual, start belanja balik. Cash is king, kita harus berjimat cermat. Dan kita pun diajar untuk berjimat cermat, tidak membazir. Dan perangai dan habit yang ini harus diteruskan. Keduanya, ialah di Malaysia ni saya selalu pesan pada rakan-rakan di pekerja saya dan di Petronas, kita harus banyak bersyukur pada Allah SWT. Banyak negeri yang lebih teruk pada kita. Kita masih boleh keluar, boleh membeli belah. Dan kalau kita kena potong gaji 40%, kita dah komplain kan. Kita harus ingat, ada orang yang langsung tak ada kerja. There are people who is worse off than we are lah. Jadi kita harus bersyukur, jangan komplain banyak sangat. Terima pasrah, tapi yang penting yang ketiga, kita harus berusaha. Ada keyakinan, lihat, jangan putus asa. Tapi sekarang kita kata Allah, minta tolong kerajaan, minta tolong pada ini dan sebagainya. Tapi kita bertanya di sini, kita dah bersyukur belum? Saya ada satu kenal satu hamba Allah yang langsung tak ada kerja, tapi ada idea, dia berani, dia buatkan modal sikit. Tapi sekarang dia kata gaji dia lebih lumayan daripada masa dia kerja. Dengan usaha saja. Kan, tapi orang kata idea dia tapi tak nak pelaksanaan dalam sebab dia malas lah, alasan dan sebagainya. Jadi lah musibah ni saya kata mungkin ada satu pengajaran lah Abi Ali ya pada kita kan. Abi Ali mungkin boleh kupas lebih baik. Kita jangan terlalu bangga ya apa yang kita ada. Allah boleh tarik dengan sekelip mata. Tak perlulah kita belok, kita kaya, kita maju, kita buatkan. Dan yang terakhir, saya ada juga dapat lihat yang kita harus turunkan mulalah untuk membantu orang yang lebih susah. Susah kita, ada orang susah. Jadi kita sedekah ni, kita jangan putuslah. Yeah. Ada orang kata, oh, saya tak boleh lah. 5 sen lah. 10 sen lah. Kalau kita boleh dengan baik, lebih baik kan. Tambah-tambah masa kita tengok masa bulan puasa kan, orang yang tak ada makanan dan sebagainya. Jadi, sungguh kita dalam kesusahan,
Saya harap kita teruslah jadi dermawan, saling membantu. InsyaAllah Allah akan membantu dengan permudahkan segala urusan. Wallahu a'lam, itulah saja. Masya Allah, masya Allah. Banyak betul poin yang Datuk Seri sampaikan tadi yang apa ni? Ring a lot of bells in my head. Masya Allah. Kalau saya nak lompat nak kongsi pengalaman pribadi pun terlalu banyak tadi. Tapi satu poin yang Datuk Seri sebutkan tadi tu ialah usaha. Ini satu perkara yang saya sendiri dapat belajar daripada Al-Fadhil Habib Ali sendiri waktu kita khidmat dulu. Keadaan dia bukan macam keadaan sekarang, tapi nak kaitkan susah tu, pengajaran yang Habib sampaikan masa tu, dia kata ambil sebab tapi bergantung kepada musabib. Maksudnya jangan komplain, kita cuba lihat apa ada di tangan Rahman Rahim. Cabarannya saya tak pernah melalui cabaran yang luar biasa dan luar daripada dugaan saya lah, Habib. Ramai orang yang kenal saya, yang saya tahu saya suka berjalan sebab kerja, travel overseas dan sebagainya. Saya tak pernah dalam seumur hidup lah, Habib, ya, duduk di rumah 3 bulan berturut-turut tak boleh keluar. Jadi saya boleh bayangkanlah, seminggu pertama boleh tahan lagi, minggu kedua dah boleh, bila masuk ke ketiga dah kepala dah nampak macam nak mereng dah. Jadi emosi sebagainya. Dan macam mana kita nak, orang kata, cari nak lapangkan masa dan nak buatkan hal, bila Habib, ya, isteri saya masa COVID ni tak ada pula di sini. Sebab selalunya dua bulan sebelum puasa, isteri saya akan berziarah anak-anak di Australia. Dan kebetulan dia pergi. Sebelum tu COVID belum timbul lagi, PKP pun belum timbul lagi, kan. So saya ingat insyaAllah lah dalam masa 3 minggu isteri akan balik. So bila dia ada di sana, pup, datang PKP. Australia tutup, Malaysia tutup. Allahuakbar. Saya tinggal dari rumah seorang-seorang, kan. Selalunya saya bila travel, yang saya take for granted, isteri saya yang usahakan semua, kan. Makan, minum, pakaian. Lampu kena rosak pun dia yang teruskan sebab kita terlalu sibuk. Bila saya berumah, baru saya sedar Allahuakbar, ini rasanya tugas isteri saya, kan. Nak pergi shopping pun, hari pertama pergi grocery, kan, tengok grocery list, saya kata ini apa dia. Saya text kepada isteri, boleh beritahu tak gata gambar. Nah, bila shopping dia lihat gambar, baru benda yang kita mungkin take for granted dalam hidup, ya Habib, ya, apa yang berbenar yang isteri buat, kita tak tahu. Dan itu satu pengenalan yang luar biasa pada saya. Dan dengan harapan bila isteri boleh balik, dah dapat tiket, boleh baliklah. Cancel pula MS, masuk pula bulan puasa. Dan saya tak pernah bersahur tanpa isteri lah. So ini bersahur bersendirian. Adalah anak lelaki dengan, tapi mereka ni bukan suka bersahur, makan sahur pun sekejap, minum makan kurma, baru tidur, kan. So makan bersendirian. Nak fikir nak makan hari-hari sebelum subuh, sebelum tidur, apa nak makan. Selalunya kita fikir isteri akan uruskan. Allahu Akbar. Memang luar biasa, Habib, dalam segi stres dia lah. So dan apa yang saya buat bila saya tidak ada peluang untuk keluar, saya punya kawan yang terbaik, Habib, adalah saya punya cucu lah, Syarifah Iman Yasmin, umurnya 3 tahun. Jadi kita buatlah macam budak-budak. Dia nak main, kita layan. Dia nak lompat, kita lompat. Dia nak tarik kita telinga, dia tarik. Sebab tak ada pilihan lain. Dan baru saya, kita ingat, kita ajar dia, kan. Yang saya belajar daripada mendidik cucu, daya kesabaran. Dia akan test kita sampai tahap kita beri sabar tak bersabar. Marah tak marah. Dulu kan kita tak tahu sebab kita main dia 10 minit. Tapi dalam bila kita main cucu kita sejam, duduk melayan dia, Allahu Akbar. Banyak yang kita berlaku. Baru saya sedar, Habib, ya, bila dah habis. Sekarang isteri saya alhamdulillah dah balik, saya pun dah boleh senyum, dah boleh makan. Saya kata, ya Allah, inilah rupanya beban yang ataupun tugas yang isteri kita buat hari-hari. Saya betul-betul memang bersalah, take things for granted. Dengan harapan bila ni dah sedar, harap kita sedar sikit lah, berbantulah. Sebab tugas yang menjaga di rumah, kita kadang kita ingat kita dah CEO di syarikat, wah, stress kita level lebih besar, kan, tak boleh orang lawan, kan. Tapi saya rasa kalau duduk rumah ni, stress level jauh lebih besar kalau kerja di office. Itu pengajaran peribadi yang saya dapat lihat. Keduanya ialah bila kita tak boleh keluar, kita sering berinteraksi. Saya dan anak lelaki seorang, Habib, sering berinteraksi setiap minggu pergi rumah ayah dan ibu untuk bicara, walid dan mak.
tu PKP tak boleh pergi. Kau nak pergi pun adik kakak saya doktor tu jangan masuk, jangan sentuh, jangan cium, jangan, sebab takut ada virus. Jadi kita terkilan, ya. Macam mana kita nak berziarah ibu kan? Dan dia pun terlampau emosi. So sekarang kita belah pakai teknologi digital. Tiap-tiap minggu Zoom nak lepaskan rindu dan sebagainya. Jadi pengajaran yang kedua, benda-benda kecil yang dulunya mungkin kita pandang rendah dan kita tidak dapat menilai value dia. Tak apalah, sebab hujung minggu saya mesti pergi rumah makan tengah hari kan. Bila dah tak dapat, baru kita tahu nilai sebenarnya. Impact kepada kita dan impact kepada orang yang kita sayang. Luar biasa. Baru kita berasa, baru saya berasa, Allahuakbar, saya dah mungkin ni, anak yang mungkin terlampau ambil things for granted. Dan alhamdulillah sekarang dah boleh pergi pun baru kita tahu. Apa yang penting pada tadi lah. Keluarga ialah yang penting. Saya ni kepala waras babe, sebab cucu, anak dan isteri ada. Kalau tak ada ni saya rasa wallahualam lah babe. Mungkin kepala pun tak kata, Tuan Syed, Datuk Syed ni yang tak apa cakap pun. Sebab kerja stres. Dahlah masalah di Petronas kita tahu kan. Dahlah permintaan turun. Harga minyak pun daripada $60 satu tong sampai $20 satu tong. Bayangkan, nak minyak murah pun tidak ada orang yang nak beli. So, impact kepada syarikat besar. Dan saya jaga kawasan luas. Bukan saja di Malaysia, di US, di China. Hari-hari sampai setengah malam buat online meeting. So, dulunya kita kalau ada terpikir, tu luar, so isteri picit, buat kopi. Bila kena buat sendiri, baru kita dah sedar. So, yalah, itu bagi saya lah. Kalau saya lihat kembali pengajaran, orang macam Habib cakap lah, tiap-tiap benda yang berlaku, mesti ada hikmah dia. Hikmah dia apa? Untuk saya jadi orang yang sedar. Dulu mungkin kadang kita ni kadang terbawa-bawa Habib, saya pun taklah orang yang baik sangat Habib, kadang ego terbawa. Kita rasa kita hebat. Tapi bila dah kena macam ni, berdepup sekali Habib, Allah tarik kita serendah-rendah manusia. Ada kereta tak boleh keluar, ada duit tak boleh belanja, semua tak boleh buat. Barulah kita sedar mana kita dengan orang dulu mungkin kita pandang rendah, sama saja. Yang mungkin ada kelebihan iman dan sebagainya. So itu bila saya reflect balik diri saya, kata Allahu Akbar, banyak kekurangan yang ada. Dan bila bulan puasa pun alhamdulillah, first time Habib, saya mungkin dah boleh khatam Quran sendirian. Masya-Allah. Saya macam achievementnya luar biasa lah. Macam awak kata graduate daripada universiti. Kan? Alhamdulillah, mana yalah, mungkin kalau keadaan yang biasa, kemungkinan saya banyak alasan nak bertadarus, kerja dan sebagainya. Tapi Allah mempermudahkan. Jadi yalah, orang kata krisis memang ada satu impak yang besar pada syarikat, pada pribadi. Tapi bila saya lihat pengajaran dia, hikmah, saya bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Maknanya saya memang belajar. Dan dengan harapan kena lepas ni, insyaAllah kena beristiqamah lah. Itu harapan benar lah. Kita bersyukur dan saya pun bersyukur. Isteri pun saya dah balik. Dan saya pun tahu untuk mendidik anak cucu. Yang seterusnya, bila air raya dengan tarawih. Kan selalu orang yang bapak-bapak kerja ni kan dah kena jadi imam tarawih. Bacaan betul tak betul, dah tak dah sembahyang raya nak baca khutbah boleh tak boleh kan. Ada yang menggelabah tengok video, tengok YouTube, boleh tak boleh baca, sebab nak jadi imam kalau tak buat malu pada anak kan. Jadi saya lihat apa yang isteri saya dan saya buat, didikan agama pada anak adalah penting. Sebab tu alhamdulillah anak-anak saya tak adalah kata hebat sangat, tapi ada pendidikan agama. Kita ada sekolah tahfiz, sekolah Islamic school. Dan bila krisis ini berjadi, senang. Kadang-kadang saya jadi imam, besok dia jadi imam tarawih. Kan, isteri saya ke sana, anak yang dua orang jadi imam tarawih. Bila datang khutbah untuk raya, dia baca khutbah. Jadi kita pun tengok Allahuakbar. Maknanya, keputusan yang mungkin kita buat dulu, kemungkinan kita fikir tak ada nilainya, mungkin ada tapi kita nampak. Bila datang krisis, baru kita tahu Allahuakbar. Mungkin ini keputusan yang sepatutnya kita buat. Maknanya pendidikan agama untuk anak, bagi kita jangan dipandang remeh lah. Bila situasi yang ini, baru kita tahu pentingnya anak kita ada gambar dan sebagainya kan. Sebab itulah kita ni kadang lihat nilai kejayaan mana 6A, 10A. Tak ada orang kata anak saya hebat sebab hafal satu juzuk. Jarang-jarang lah babe. Bukan, anak saya hebat sebab berada imam. Jarang-jarang, itu daya pengukur. Yang daya pengukur, engineer, CEO, itu daya pengukur. Tapi bila ini,
Orang dah tak ukur. Orang ukur anak jadi boleh jadi imam tak? Boleh jadi imam terawih tak? Boleh jadi khutbah tak? Itu jadi kebanggaan. Ini Allah nak tunjuk. Kan? Yang kita mungkin dalam segi keduniaan kita dapat lihat, tapi dalam sekarang COVID ini kita dapat lihat dengan lansa yang berbeza. Itulah saya bersyukur kepada Allah SWT. Secara peribadilah, you know, the psychological pun memang dugaannya luar biasa. Duduk seorang, tidur seorang, bangun seorang, kemas seorang. Baru saya tahu lah. So first time sekali, dah berkahwin 28 tahun, sekali pertama saya tak berhari raya bersama keluarga. Itu jadi pengalaman itu ya. Pengalaman lah. Harap-harap minta-minta tak berlaku lagi lah. Kalau berlaku lagi susah lah. Wallah, itulah secara perkongsian. Masya Allah. Apa ni, perjalanan, you know, yes. Secara peribadi saya. Yes. Masya Allah, perkongsian Allah peribadi Datuk Sri memberikan saya validation. Maksudnya bukan saya seorang saja macam tu, ramai. Masya Allah, ada kawan. Masya Allah. Insya Allah. Jadi Datuk Sri, kata-kata akhir daripada Datuk Sri, mungkin sedikit kesimpulan tentang topik kita pada malam ini. Tentunya banyak yang kita dapat tadi daripada perkongsian Datuk Sri sebagai usahawan dan juga sebagai ketua keluarga. Tapi mungkin sedikit kesimpulan lagi, dan insyaAllah pesanan buat saya sendiri dan buat para penonton kita di social media. Silakan Datuk. Okay, insyaAllah Arwan, saya nak buat rumusan dua benda lah. Satu sebagai individu lah. Saya rasa kita dalam segi COVID ni 19 belum ada kepastian dia akan berakhir lah. Cuma tunggu masa saja, wallah. So jadi saya nak pesan diri saya sendiri dan penonton yang dihormati sekalian. Pertamanya, marilah kita jadi orang yang banyak bersyukur kepada Allah SWT. Sebab saya masih dapat lihat orang yang masih, orang kata, rasa dia hebat lah. Masih tak bersyukur kan. Yang kita rasa kita pun dipotong gaji, ada ramai lagi yang orang tidak ada gaji, tidak ada duit untuk pagi pagi hari. So apa yang kita ada, kita bersyukur sajalah. Jangan komplain banyak-banyak, jangan menuduh jari dan sebagainya. Itu better. Keduanya, sebagai seorang individu, saya rasa kita harus, orang kata, jangan rasa kita ni hebat sangat lah. Dan ini Allah baru hantar satu bala yang kita tak nampak, sekecil-kecil dengan dalam mikroskop pun nampak. Dah semua orang terduduk. Cuba bayangkan apa yang akan berlaku kalau kita taksub, you know, ego kita terlalu tinggi. So saya pun nak pesan diri saya sendiri lah. Dan kita mengejar harta, mengejar pangkat, kita ingat kita ni manusia biasa. Allah boleh tarik bila-bila masa. Jadi itu kita taruh pegang dan always remind ourselves lah. Dan ketiga, macam Habib Ali bantu lah. Saya rasa dalam keadaan krisis ni, saya dapat lihat konsep membantu orang ni memang ada hikmah dia. Kalau bulan puasa ni, kalau NGO derma tak akan datang memberi bantuan, ramai orang yang mungkin akan berlapar. Kan, Yayasan Taufik, saya, Yayasan Berini Banj pun mengutip dana, dan ramai lagi kawan-kawan. Jadi marilah kita bantu. Dan Allah, you know, dan Rasulullah SAW pun, you know, muka sekuat iman orang lah, bila dia sayang jiran dia lebih daripada dia sayang diri. So kita kena lihat, kadang kita terlepas pandang orang ini lapar, jiran kita yang mungkin tak dapat, kita take for granted lah. Jadi Alhamdulillah, dengan adanya COVID ini baru kita dapat lihat dan mungkin ada sikap ingin membantu. Itu dalam segi individu lah. Dalam segi syarikat, saya nak pesan pada rakan-rakan, COVID ini pegangan pertama, kita jangan, orang kata, kena, orang kata, buat adaptasi yang secepat mungkin. New normal lah. Sekarang ni Petronas ya, umpamanya kan, kita dah tak ada boleh meeting. Semua online. Training online, brainstorming semua online. Tak boleh dah pergi hotel nak belanja, nak makan, ni dah menjadi era lama. Dan ini akan menjadi benda yang permanent. Jadi kena adapt. Kan, mungkin orang tak suka saya nak pergi terbang. Kita tak dibenarkan, tak pergi penjara pun. Semua buat meeting online. Training online. Jadi adaptasi adalah satu benda yang penting. Mana-mana syarikat kau nak berdesain. Keduanya, kita pun harus jaga, orang kata, simpan untuk masa krisis. Duit yang ada, jangan cepat belanja. Kan? Sebab tu saya tengok orang ramai yang, orang-orang yang Cina, mereka boleh survive sebab mereka untung yang ambil masuk poket sikit saja. Yang lain dia simpan untuk masa hadapan. Tapi kadang kita ni untung, semua kau untung. Belanja dulu, beli rumah dan sebagainya. Ini kata kita kena buka mata lah. Sebab krisis ni bukan yang akan berakhir, akan berlaku lagi. Ya, itu memang pasti. So jangan kita tunggu bila kita dapat tu duduk dan kita bankrupt dan sebagainya. So kita kena berjaga-jagalah. Dan ketiga, dalam segi, you know, era COVID ni, era digital.
Saya tertarik lah ya, Habib. Ustaz-ustaz memang kreatif kan. Tengok Facebook, macam-macam forum yang kemungkinan kita lihat dalam fizikal dalam masjid kan. Tapi bila dia interaksi menggunakan faedah Facebook dan social media, subhanallah, dia punya efektifnya rasa lebih, yeah, impact lebih besar. Jadi kita dalam segi mentadbir syarikat dan mana-mana, kita kena kata mesra digital. Kita mesra bukan ikut anak tua kan, telefon, komputer mungkin tak boleh. Ini dah tak boleh jadi alasan. Sebab ini adalah normal baru yang kita bincang pada hari ini. Dia akan jadi bukan hujung tahun, mungkin berpanjangan. Jadi mainlah kita mengambil iktibar COVID ini 19, buka mata sebagai individu dan syarikat, dan belajar dan pastikan syarikat kita boleh berdaya saing. Dan insyaAllah dengan kerja kuat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Taala, saya rasa insyaAllah kita akan apa, lihat orang kata the light at the end of the tunnel lah. Tapi jangan terjebak dengan perangai lama lah. Itu saya pesan diri saya sendiri dan rakan-rakan di yang mana berniaga, kita buat perubahan yang baru, insyaAllah Allah akan bantu orang yang akan bantu diri sendiri. Masya Allah, Masya Allah.